Assalamualaikum, jangan lupa like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Oke Bunda, ya. Ini dia tadi jagung yang kita iris-iris tipis, ada 12 biji ya Bunda. Kemudian ada beberapa batang daun seledri ya Bunda, kita iris tipis-tipis sesuai selera. 1 sendok makan, ketumbar bubuk, 1 sendok teh, lada bubuk ya Bunda. Kita masukkan telur 5 butir ya Bunda. Tambahkan 3 saset kaldu bubuk ya Bunda. Garam halus setengah sendok makan ya Bunda. Tambahkan terigu kurang lebihnya setengah kilo ya Bunda. Kita turunkan bertahap. Oke, kita aduk Bunda. Nanti kalau sudah tercampur rata, kita tambahkan tepung beras ya. Oke, secukupnya. Terigunya lebih banyak ketimbang tepung berasnya ya Bunda, agar nanti perkedelnya tidak keras. Oke, kurang lebihnya satu centong seperti ini ya Bunda. Kita aduk. Oke, tambahkan secukupnya air ya Bunda. Diperkirakan jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair ya Bunda. Ini dia Bunda, adonannya sudah siap digoreng ya. Ini dia hasilnya Bunda, perkedel jagung sederhana. Silakan mencoba Bunda.